gara-gara terbuka memberi sokongan kepada Sheila Amzah yang bertanding di Anugerah Juara Lagu 36 AJL 36 tempoh hari. Pelakon popular Shahnaaz Ahmad sedar ramai yang mengusik manja andai wujud kemungkinan dia akan kembali bercinta dengan penyanyi tersebut. Sebelum menonton terlebih lanjut, sila tekan tombol subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Kata Shahnaaz, sebagai manusia biasa, dia tidak mampu menghalang peminat dan pengikut untuk mendoakan hal yang baik pada dirinya, namun percaya di akhirnya urusan rezeki, jodoh dan ajal itu berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mendoakan yang baik, bukannya tak baik. Jadi kita terima sajalah. Tapi, yang nak tentukan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terima kasih atas doa-doa yang baik itu. Cuma, kita tak boleh ramal apa akan jadi pada masa depan kalau ada. Adalah, kalau tak ada, nak buat macam mana? Saya akan keep my windows open, terbuka kepada sesiapa sahaja. Saya tak berani nak janjikan apa-apa. Saya tak akan mengatakan tidak atau mengatakan ya. Serah pada dia, katanya semasa ditemui di restoran Cili Kampung di sini semalam. Selain itu, ditanya mengenai kesediaannya untuk berbaik semula dengan keluarga Sheila seperti suatu ketika dahulu. Shahnaaz ada jawapan sendiri. Tak tahulah, kalau nak berdendam pun dah tua sangat dah kot, katanya. Selain itu, pelakon ini juga mengaku, selepas Sheila berpisah dengan bekas suaminya, Haris Idraki Elias sekitar awal Februari lalu, mereka ada berhubungan menerusi telefon dan Shahnaaz banyak memberikan kata-kata semangat buat wanita tersebut. Terus terang, kami ada saling mesej, dia melalui fase yang pernah saya alami, perceraian. Mungkin sesekali dia nak dapatkan pendapat dan kami berbual. Sebenarnya, daripada dulu kami tak pernah bermusuh. Saya cuma ada isu dengan ibu bapa dia saja waktu itu. Tapi bagi saya, dah lama sangat dah. Nak berdendam pun untuk apa? Kami ada berbual dan dia ada bertanyakan bagaimana saya lalui pengalaman dulu sewaktu gagal dalam alam rumah tangga. Bagi saya, orang akan selalu bercakap dan hanya kita sahaja yang tahu diri sendiri. Hanya kita sahaja yang boleh buat diri sendiri bahagia. Nak bunuh semua kata-kata mister orang itu. Buktikan dengan kejayaan, katanya. Dalam pada itu, Shahnaaz juga mengaku memberikan kata-kata semangat buat penyanyi itu sewaktu dia membuat persembahan di AJL 36. Tapi bukan dia seorang sajalah. Rata-rata yang bertanding pada malam itu pun adalah kawan saya juga. Saya doakan kejayaan buat mereka semua. Sebenarnya, kalau nak tahu, genre muzik yang dibawakan oleh Sheila di AJL 36 itu adalah genre sebenar yang dia paling suka. Sejak kami bercinta dulu, saya tahu, memang itulah dia. Sheila cukup suka genre muzik seperti kumpulan Evanescence. Tapi biasalah, dulu ada tangan-tangan gaib yang mengawal dia. Jadi tak diberikan peluang itu. Tapi, tempoh hari, dia dapat peluang itu. Dia menyanyi dengan baik sebab benar-benar menjiwai. Akhirnya, kejayaan milik dia, katanya. Pangku